Halo guys, kembali lagi di channel gue Review, dan kali ini gue bakal bermain game yang berjudul Testy Blue. Tapi seperti biasa, sebelum kalian nonton video kali ini, pastikan kalian like dulu videonya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Oke, jadi ini game tuh sebenarnya udah lama banget ya rilisnya, tapi gue bakal mainin. Kita bakal coba langsung play. Di sini ternyata ada banyak banget levelnya ya. Gue gak tahu ini ada berapa banyak guys, gak ngitungin. Kayaknya tiap level mungkin karakternya beda-beda kali ya ini ya. Itu kayak pakai ikan, kita coba play yang ini dulu guys. Wah, ada ceritanya nih. Jadi ada anak kecil nih di local pet store beli ikan, ikan kuning ini nih. Terus dia pindahin ke akuarium di rumahnya, dikasih makan. Lah. Oh, ini gua jadi ikan yang di dalam akuariumnya guys. Wow, kita makan-makanin pelet-peletnya dulu guys. Mana lagi? Oh, by the way, kita abis makan nambah loh gedenya. Lihat kiri atas tuh ada berapa sentimeter ya. Size ikan kita. Tuh, makin lama makin gede cuy kita. Wah, kalau tekan spasi tuh jadi lebih ngebut. Nih, shot. Wah, gila mantap. Loh, kok tiba-tiba ke zoom out ya? Ini kenapa guys? Kok tiba-tiba ke zoom out gini nih? Oh, kita disuruh pindah guys ke wastafel. Wih. Lo. Anjir, kita kabur coy. Wow. Mana oksigennya? Anjir, sedih tuh. Orangnya sedih banget ya, baru beli ikan langsung kabur ikannya. Oh, kita jadi makan udang guys. Tapi belum bisa yang gede ya, baru udang kecil. Wah, ini koin bisa dimakanin juga. Wah, gue udah bisa makan udang gede guys. Terus yang ikan itu belum bisa dimakan ya, itu ikan apa? Aduh, belum bisa guys. Kita makanin udang aja guys, biar cepat gedenya. Kita makan yang lebih gede. Koin by the way kita ambilin. Itu bukan koin, ternyata tutup botol ya. Wah, itu udah bisa makan ikan ini guys. Ikan salmon ya atau apa ini. Kayaknya menangnya tuh kalau udah mentok deh di kiri atas tuh size-nya. Wah, iya guys, bener. Kita cuma dapat bintang 1 ya, karena kita di round berikutnya nih. Makan-makanin lagi guys ikan-ikannya. By the way, di sini ada bebek-bebekan mainan tuh di atas, tapi kita belum bisa makan ya, karena size kita belum segede itu. Oh, kita bisa makan kerang guys. Shot. Gila mantap. Oh, ini bukan bebek mainan, ini bebek beneran guys. Gila, rata semua cuy langsung. Wah, gila. Kita udah jadi mesin pembunuh nih, guys. Pemakan segalanya. Bahkan botol Coca-Cola juga bisa, guys. Kayak di sini ada musuh ya. Dikasih tahu kita bisa dimakan, guys, sama musuh itu tuh. Yang lobster hitam, yang lobster gelap tuh. Di sini banyak banget lobsternya, cuy. Mungkin kita bisa makan dia kalau kita udah lebih gede kali. Aduh. Jadi kayak feeding frenzy ya. Gue jadi teringat feeding frenzy, guys, mainnya. Kayak kita udah bisa makan semuanya, guys, sekarang. Langsung aja kita ratain guys. Yang tadi mau makan gua mana nih? Mau makan balik loh. Langsung rata segitu semua guys. Kelar levelnya guys. Karena di level berikutnya nih dikasih tahu space bar untuk ngebus, padahal kita udah tahu ya, biar kita bisa nyebrang ke sebelah. Kita makan ikan yang ada di sini dulu. Rumput laut juga bisa dimakan by the way. Oh, kita udah bisa makan burung guys. Kita habisin dulu semuanya deh. Wah, ada apa itu? Dugong guys. Anjing laut yang itu. Itu bukan dugong guys, itu anjing laut. Kalau makan burung progresnya lebih banyak coy. Aduh. Nah, belum bisa gue makan guys. Kita makanin burung terus aja. Aduh, gak kena, susah banget. Udah bisa gak makan. Wow, langsung menang habis dia dimakan guys. Sekarang kita di sini guys. Wah, itu apaan coy? Kok ada karet-karetan? Ini sampah-sampahan, kita makan apa nggak usah ya? Serr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 r
Eh, burung-burungan juga udah bisa nih. Set, set, langsung. Set, gila. Kita udah 38 cm by the way, guys. Udah gede banget nih ikan kita ya. Ini buat apa anjir pertanyaan gue? Loh, 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 loh. Kok jadi gitu tiba-tiba ke zoom out. Aduh. Gigit, guys, gua. Bang, 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 ampun, bang. Wah, ada diver juga, guys. Kayaknya bisa kita makan kali nanti ya. Wah, karet-karetannya bisa gua makan, guys. Kayaknya nggak seharusnya gua makan deh. Mungkin itu yang bikin progres gua jelek kali ya di round sebelumnya. Karena gua asal makan rumput laut, guys. Padahal itu harusnya karnivora kali kayaknya ya. Wah, gua udah bisa makan anjing lautnya, guys. Udah kalah dia sekarang sama gua. Mamam lu. Orang belum bisa ya. Wah, ada lagi. Mau apa lu? Tadi sombong. Wah, kita udah 1,2 meter. Wah, orang udah bisa gua makan, guys. Gila, gua jadi ngebut. Aduh, aduh, paus pembunuh. Orang di atas belum bisa. Wah, pembatas jalan bisa dimakan, guys. Pembatas laut. Kita makan dulu semuanya. Paus pembunuh belum bisa ya. Wah, ada ikan pedang, guys, di bawah sini. Wah, paus pembunuh bisa gue makan. Langsung menang, guys. Kok gue makan pembatas jalan sih? Pembatas laut maksudnya. Gak ada ikan, coy, di bawah. Terus gue harus makanin pinggirannya gitu. Woi, nyangkut. Bang, gue nyangkut, bang. Oh, udah bisa makan orang. Ternyata ada orang yang udah bisa dimakan, ada yang belum, guys. Yang sendiri bisa, yang berdua nggak bisa. By the way, ini di airnya nggak ada apa-apa ya. Jadi kita cuma harus nunggu orang ini lewat. Kita cuma bisa makan orang, guys. Oh, yang merah yang terakhir. Oh, udah bisa juga sekarang, guys. Wow, ini mah kita tinggal ngegas dari kanan ke kiri aja, guys. Langsung selesai ya levelnya. Eh, ini level 7 sekarang. Ini di mana, guys? Di goa. Wah, kita explore goa, guys. Oh, zoom out banget ya. Apa yang gua makan? Oh, kerang-kerang kecil ini, guys. Barnacle. Oke, gua udah bisa makan yang lebih gede dari yang sebelumnya. Tapi agak ribet ya ini makan ginian, coy. Pusing nyarinya. Ini kayak bersihin batu anjir jatuhnya gua. Makan yang di atas ini dulu, guys. Kita bersihin. Ya, udah bersih atas ini. Wah, kerang-kerangan gini udah bisa dimakan juga, guys. Mantep. Kayaknya gue udah bisa ngegas deh. Ini mah tinggal jalan doang, guys. Ini semuanya udah bisa gue makan kayaknya. Kita udah 3 cm. Kok 3 cm lagi ya? Gue kira ngelanjutin dari sebelumnya, guys. Ternyata enggak ya. Level berikutnya nih, guys. Ini kita makan apa ya? Makan di bawah-bawah sini dulu ternyata. Oh, kepiting udah bisa gue makan. Wah, ada orang mancing, guys. Kita ratain dulu semuanya. Oh, jatuh dong pemancingnya. Dia bisa gue makan gak sih? Embernya dong yang gue makan udah. Kayak gue udah bisa makan orangnya, guys. Wah, gila. Banyak, coy, XP-nya. Kayunya bisa dimakan juga, guys. Oh my god, GG banget, bro. Menang. Sekarang ke level 9, guys. Oh, di sini kita udah besar ya. Enggak sih, masih 20-an cm. Mungkin karena lebih ke zoom aja kali ya. Jadi kelihatan besar. Kita makanin dulu kepiting-kepitingnya, guys. Di sini cuma ada kepiting doang musuhnya. Wah, kebuka map sebelah sono, guys. Gara-gara gua makin besar kayaknya ya. Tapi tetap aja semuanya kepiting juga, guys. Iya, anjir. Semuanya kepiting, coy. Oh, di bawah sini juga ada nih, guys. Tanah-tanahnya ya. Di dasarnya ini. Kayaknya dasar gua. Di bawah laut ya, guys. Dikit lagi, guys. Oke. Udah selesai, guys. Dapat bintang 3 ya. Tapi ini
level ini sangat membosankan sih guys. Musuhnya cuma satu kepiting doang. Kita harus nunggu guys jadinya. Karena level 10 nih guys, seaweed special. Wah ada kepiting gede guys. Ini apa yang gue makan nih? Udah gak bisa ya? Udah gak bisa guys. Ini gue makan koin-koin dulu. Oh udah sekarang, udah bisa nih. Jadi kita emang harus makan koin guys. Itu bebek-bebekan ya? Ternyata bukan bebek beneran guys. Bener gue dari awal dong. Gue kira bebek beneran guys. Ternyata bisa kebalik. Tadinya gue udah mikir bebek-bebekan, terus kok gerak-gerak sendiri dan dimakan ikan gitu loh. Ternyata beneran bebek-bebekan guys. Ini kita udah bisa makan kepiting belum? Oh belum guys. Ini banyak banget. Nah, kita udah bisa makan bebek-bebekan. Oh. Tapi gue masih mau makan ini dulu guys, udang-udangnya dulu. Set. Ini udah bisa makan kepiting belum sih? Ya belum guys. Tapi kita udah bisa makan yang selain kepiting ya, botol-botolan segala macem guys. Oh udah bisa guys, makan kepiting. Rumput lautnya juga bisa guys. Wah kita udah jadi gede banget guys, gara-gara makan rumput laut langsung. Gila jadi ikan raksasa pemakan segalanya guys. Yaudah guys, jadi gua rasa sampai sini dulu aja gameplay dari Testy Blue gua kali ini. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa dipencet tombol like-nya dan jangan lupa subscribe kalau kalian masih beri channel ini. Sekian guys, dadah.